Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di channel saya Fritz DBY. Sekarang saya kembali di Jakarta International Stadium, tepatnya di sekitar proyek Kampung Susun Bayam. Nah sekarang di video drone saya kali ini, saya mau mengajak sahabat YouTube untuk melihat progres pengerjaan struktur Kampung Susun Bayam yang sekarang sedang dilaksanakan. Untuk pengerjaannya sendiri sebenarnya sudah mulai dari bulan Mei, sahabat YouTube semuanya. Bahkan sebelum bulan Mei pun sudah dilakukan pembebasan atau pembersihan lahan sekitar yang akan dibangun Kampung Susun Bayam. Jadi Kampung Susun Bayam ini letaknya tepat di samping sisi utara lapangan latih yang ada di Jakarta International Stadium. Nah sekarang drone saya berada di atas kantor proyek Kampung Susun Bayam dan sekarang mengarah ke lokasi proyek Kampung Susun Bayam yang sudah terlihat tower crane yang berdiri untuk melakukan proses pekerjaan pembangunan struktur dari Kampung Susun Bayam. Nah, sekarang kita sudah berada di atas proyek Kampung Susun Bayam. Sahabat YouTube bisa lihat proses pengerjaan bor piling yang sekarang dilakukan oleh pekerja Kampung Susun Bayam yang dikepalai main kontraktornya adalah PT Pembangunan Perumahan atau PTPP. Dengan project owner adalah PT Jakarta Propertindo. Jadi untuk pembangunan Kampung Susun Bayam ini diperuntukkan bagi warga Kampung Bayam yang tadinya bertempat tinggal di sekitar Jakarta International Stadium akan direlokasi ke Kampung Susun Bayam ini. Jadi ini bentuk dari komitmen pelaksanaan komitmen yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bapak Anies Rasid Baswedan. Jadi memang benar-benar diakomodir dan difasilitasi warga Kampung Bayam yang tadinya tinggal di sisi Jakarta International Stadium. Nantinya bangunan Kampung Susun Bayam ini memiliki 3 lantai kalau saya tidak salah ya sahabat YouTube. Jadi bangunan dengan 3 lantai yang jadi pembangunan Kampung Susun Bayam ini memang benar-benar dikejar progresnya sahabat YouTube karena Bapak Gubernur sendiri memiliki target harus selesai di sekitar bulan September tahun 2022. Jadi ini adalah salah satu proyek strategis untuk mengakomodir warga yang tadinya tinggal di sekitar Jakarta International Stadium. Kalau menurut data adalah sekitar 138 keluarga yang akan diprioritaskan untuk menempati Kampung Susun Bayam ini. Untuk info lebih jelasnya, kita akan update terus ya sahabat YouTube. Nah, juga diharapkan dengan pembangunan Kampung Susun Bayam ini dapat melengkapi fasilitas infrastruktur yang terdapat di Jakarta International Stadium dan juga membuat lebih indahnya Jakarta International Stadium. Nantinya juga warga yang menempati Kampung Susun Bayam ini diharapkan bisa benar-benar bertindak secara baik dalam memelihara kawasan Kampung Susun Bayam ini. Jadi nantinya kekhawatiran yang timbul di warga tentang menjadi tidak indahnya Jakarta International Stadium akan ditepis secara langsung karena warga yang menduduki Kampung Susun Bayam menjaga keindahan dan kelestarian wilayah sekitar Jakarta International Stadium. Nah, sahabat YouTube bisa lihat melalui video drone saya di ketinggian sekitar 70 meter progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan
Kampung Susun Bayam yang sedang dilakukan per hari ini. Nantinya di sekitar Jakarta International Stadium juga bukan hanya dibangun Kampung Susun Bayam, namun juga ada infrastruktur stasiun kereta api dan halte Transjakarta yang langsung terinterkoneksi masing-masing. Jadi untuk pelaksanaan infrastruktur penunjang Jakarta International Stadium juga tetap akan dilaksanakan, sahabat itu. Jadi memang benar sangat beruntung sekali untuk warga yang nanti akan menempati Kampung Susun Bayam karena mendapatkan pemandangan yang indah, yakni lapangan latih Jakarta International Stadium dan juga langsung Jakarta International Stadiumnya sendiri. Karena memang untuk lokasi dari Kampung Susun Bayam ini sangat berdekatan sekali dengan lapangan latih dan Jakarta International Stadium. Semoga pembangunan Kampung Susun Bayam dapat terus berjalan dengan lancar, dapat selesai tepat pada waktu yang ditentukan, dan tidak ada suatu halangan apapun. Untuk warga yang nanti menempati Kampung Susun Bayam juga bisa menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian wilayah sekitar Jakarta International Stadium. Hal itu yang tentunya pasti diharapkan oleh warga Jakarta yang benar-benar bangga terhadap Jakarta International Stadium. Baiklah sahabat YouTube semuanya, demikian video drone yang saya bisa berikan untuk sahabat YouTube semuanya. Sahabat YouTube bisa menyaksikan video drone saya yang lain di channel saya, Fris DBY. Terima kasih sahabat YouTube semuanya, salam sehat dan sukses selalu untuk sahabat YouTube semuanya.